Hai bunda-bunda, assalamualaikum, masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi nih bunda-bunda dengan aku di channelnya Mams AA Vlog ya bunda-bunda. Terima kasih banyak ya buat bunda-bunda semua yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Dan terima kasih banyak untuk support kalian ya bun. Dan lagi untuk kali ini aku masih pakai dubbing ya bun, karena ini videonya juga masih video yang aku cepet-cepetin. Karena aku lagi berusaha untuk upload setiap hari ya bun, tiap hari Senin dan Jumat aja sih, gak sampai hari Ahad atau gak sampai hari Minggu, jadi cuman 5 hari dalam sepekan. Jadi karena ini masih adaptasi ya bun, untuk edit-edit video tuh aku masih butuh adaptasi ya bun, jadi gak bisa kayak yang dulu gitu. Dan ini juga aku edit videonya itu terpaksa aku banyak cepetin ya bun, karena ya gimana ya, mau dibuang juga sayang ya bun, udah capek-capek aku rekod tapi harus banyak yang dibuang. Lanjut ke video bun, ini tadi aku tuh lagi nempatin rendang yang gak habis alias belum habis, tapi untung tinggal sedikit ya bun, jadi aku taruh di wadah biar nantinya tuh kemakan dan gak ngabisin tempat gitu ya bun kalau ditaruh di kompor terus. Ini alhamdulillah rendangnya awet ya bun, karena rendang kering bukan rendang basah. Lanjut setelah itu aku mau masak ya bun. Ini tadi aku tuh habis antar soleha sekolah, aku tuh mampir dulu ke tukang sayur ya bun. Maaf ya bun, tadi ada tukang es tungtung, ada iklan es tungtung lewat. Jadi tadi tuh aku habis antar soleha sekolah itu aku mampir ke tukang sayur ya bun. Aku cuman beli itu aja sih, apa, ikan cuek. Ikan cueknya isinya mungkin karena besar ya bun, jadi isi dua tuh harganya 6.000. Kalau di tempat bunda-bunda berapa harganya? Dan aku belinya 3 aja ya bun, karena di rumah ini cuman ada aku, Solihah, dan anak laki-lakiku ya bun. Karena ayahnya Solihah lagi ada tugas ke Lampung sekitar 3 hari 2 malam, jadi nanti hari Kamis malam mungkin baru sampai rumah ya bun, baru pulang. Aku sengaja beli ikan cuek itu aja ya bun, karena di rumah itu aku masih punya apa, stok sayuran asem gitu loh. Waktu itu udah aku beli tapi belum sempat aku masak, dan aku juga ada tempe ya, ada tempe di rumah. Jadi aku rencananya hari ini mau masak yang ada aja di rumah, yaitu sayur asem, tempe goreng, sama nanti ikan cueknya. Untuk ikan cueknya ini nanti rencananya mau aku bikin balado aja ya bun, nggak aku macem-macemin. Aku nggak tahu kenapa dari beberapa hari kemarin tuh aku keinginan banget atau kepikiran banget sama ikan cuek. Gara-garanya tuh aku main ke rumah temanku ya bun, dia tuh goreng ikan cuek, tapi padahal biasa aja ya bun, tapi nggak tahu kenapa bagi aku tuh pas ngeliat dia goreng, ngeliat hasil ikannya tuh aku lapar banget. Pokoknya jadi pengen banget gitu masak ikan cuek. Cuman sempet ke pending beberapa kali karena aku kan masak daging dulu ya bun, dan dagingnya ternyata nggak habis-habis. Jadi waktu aku bikin sayur soto ayam dan rendang daging itu ternyata lama habisnya ya bun. Ya mungkin di rumah ini udah pada bosen kali ya bun sama perdagingan, makanya perdagingan dimasak nanti kalau setiap weekend aja, nggak setiap hari. Dan untuk harian kayak gini kayaknya lebih enak masak yang simple-simple aja ya bun, yang sederhana aja gitu. Selain mungkin lebih hemat, lebih irit juga, obat apa ya, biar nanti ada timbul rasa kangen gitu loh bun kalau kita masak daging atau ayam. Nah kalau setiap hari kan nanti jadi bosen ya bun. Dan ini aku rebus air dulu ya bun. Tadi tuh sebenarnya masaknya agak tertunda sedikit karena air minumku tuh habis, tapi alhamdulillah karena belinya di tetangga sebelah, jadi gak butuh waktu lama ya bun. Dan sambil nunggu rebusan air ini mendidih ya bun, setelah mendidih aku masukin sayuran yang keras-keras untuk sayur asamnya ini. Kalau beli sayur asam yang bungkusan gitu ya bun, itu seperti membeli kucing dalam karung ya kalau menurut aku. Soalnya banyak banget tadi aku tuh ngebuang ya bun, kayak kacang panjang banyak yang kurang bagus, terus labu siamnya juga ada yang kurang bagus.
Ya gitu deh Bun, kalau beli yang sudah bungkusan gitu. Sebenarnya bukan salah tukang sayurnya ya Bun, karena kebanyakan mereka itu bungkusinnya itu, beli bungkusan itu langsung di pasarnya ya Bun. Jadi bungkusannya itu udah dari pasar, jadi mereka tinggal ngejualnya. Jarang banget tukang sayur yang ngeracik sendiri, walaupun ada ya, tapi kebanyakan langsung beli yang sudah diracik sama tukang pasarnya, penjual di pasar. Sambil nunggu sayur asam yang keras-keras itu mateng, atau sayuran yang mateng, ya Allah kenapa Pak belibet, sayuran yang keras-keras itu mateng, aku lanjut goreng tempe ya Bun. Aku sambil goreng tempe, dan aku juga sambil untuk ngulek itu Bun, apa namanya, bumbu untuk ikan cueknya. Oh ya, tadi itu untuk tempe itu aku bikin bumbu sendiri ya Bun. Bumbunya yang simpel aja, bawang putih, garam, kaldu jamur, sama ketumbar bubuk. Udah gitu aja. Untuk sayur asam ini aku pakai bumbu racik aja ya Bun, biar ringkes simpel gitu loh Bun. Karena aku tuh buru-buru ya Bun, ini kan ayahnya Solehah nggak ada, jadi untuk urusan antar jemput Solehah itu aku sendiri ya Bun. Tadi pagi itu aja aku ngantar Solehah tuh macet banget loh Bun, karena depan perumahanku tuh lagi dicor ya, jadi macetnya itu lumayan parah banget gitu loh Bun. Sempet aduh pengennya nunggu di sekolah aja gitu loh Bun, tapi nunggu di sekolah juga kelamaan karena Solehah itu kan pulangnya jam 2 ya Bun. Tapi kalau pulang kebayang macetnya, tapi tak pikir-pikir lagi ya lebih baik pulang aja deh. Nunggu di sekolah ataupun nunggu di rumah teman juga sebenarnya enak aja ya Bun, tapi ingat kerjaan di rumah nanti terbengkalai, ya udahlah pulang aja. Dan alhamdulillahnya pas pulang itu ternyata udah gak macet ya Bun. Jadi macet itu kalau pagi wayahnya atau waktunya orang-orang berangkat kerja dan sekolah, dan sore waktunya orang pulang kerja dan pulang sekolah kali ya Bun, kalau sore itu. Dan setelah dari antar itu tadi aku tuh belanja ya, yang tadi aku ceritain itu Bun. Dan lanjut setelah tempe matang semua dan bumbu untuk cuek juga udah aku selesai ulek ya Bun. Aku uleknya kasar aja karena aku lebih seneng yang ada teksturnya itu. Aku langsung goreng ikan cueknya ya Bun. Aku goreng dulu, nggak langsung aku baladoin ya Bun. Dan ini aku beresin buku-buku Solehah yang belum sempat aku beresin tadi pagi ya Bun. Jadi kemarin itu pas hari Jumat sekolah itu dia udah dapat jadwal ya untuk hari Senin ini, dan aku baru cek tadi pagi karena saking sibuknya gitu loh Bun. Jadi Sabtu Ahad itu aku malah sibuk dibanding hari-hari biasa. Sambil nunggu ikan cuek mateng, aku sapu-sapu dulu ya Bun rumahnya biar bersih gitu. Jadi nanti masakan mateng semuanya, rumah juga udah bersih. Kalau kayak gitu kan jadi enak ya Bun. Pekerjaan ibu rumah tangga itu emang gak ada habisnya, tapi sebisa mungkin aku sambil-sambil, jadi biar pekerjaan itu kalau bisa diselesaikan dengan secara bersamaan, bagi aku itu lebih baik ya Bun. Jadi kita bisa lebih punya banyak waktu untuk istirahat. Itu kalau aku ya Bun. Kalau bunda-bunda gimana? Apakah sama dengan aku? Boleh ya kalian komentar atau coret-coret di kolom komentar. Dan ini alhamdulillah ikannya udah setengah mateng ya Bun. Aku angkat dulu. Lanjut aku mau tumis bumbu untuk balado ikan cueknya. Untuk tumis ini aku juga simpel aja ya Bun. Cuman bawang merah, bawang putih, cabai, udah itu aja kayaknya ya Bun. Nggak pakai macam-macam, aku tuh lupa mau pakai daun salam dan lengkuas, itu lupa. Dan kalau untuk terasi emang aku nggak pakai ya Bun, karena aku lagi jauhin dulu terasi karena apa ya, yang nggak dulu deh. Dan ini aku lanjut tumis ya Bun cabenya ini. Dan untuk tomatnya aku sengaja nggak hancurin ya Bun, aku potong kecil-kecil aja, nanti aku campurin ke tumisan cabenya ini. Soalnya biar ada teksturnya gitu loh Bun. Aku seneng kalau masih ada kelihatan tekstur tomatnya gitu loh Bun. Nah ini udah aku masukin ya tomat potongnya tadi. Setelah itu aku aduk-aduk rata. Jangan lupa ini dibumbuin ya Bun dengan bumbu-bumbu kehidupan. Dan bumbu-bumbu kehidupannya juga aku yang sederhana aja ya Bun. Nggak jauh-jauh dari gula, garam, kaldu jamur. Udah itu aja sih Bun, nggak neko-neko aku tuh.
Dan alhamdulillah orang-orang di rumah juga ini ya Bun, mereka udah terbiasa dengan bumbu sederhana ala aku ini. Dan alhamdulillah bumbunya udah mateng ya Bun. Dan aku rasa juga udah cukup, rasanya udah pas gitu, baru aku masukin ikannya dan tinggal diaduk rata. Selesai deh untuk masak hari ini, masakan simple, murah meriah. Ya tadi itu aku beli 3 keranjang ya Bun cueknya, jadi harganya 18.000. Itu aja sih belanjaan aku hari ini karena masih ada yang lain. Dan sebelum istirahat, aku beresin dulu ya Bun ini bumbu-bumbu, aku kembalikan ke tempatnya biar dapurnya kembali rapi. Pokoknya selesai masak ya dirapikan lagi. Nih lihat nih Bun, kenapa aku sering banget main semprot-semprotan, karena meja dapurku ini sering dipakai anakku ya gini. Terkadang dia numpahin apa tapi gak ngomong, dan bersihinnya pun gak bersih. Jadi aku geli aja gitu loh Bun, makanya aku sering main semprot-semprotan kalau untuk bersihin dapur. Alhamdulillah ya Bun, masakanku sudah matang semua. Tadi ada sayur asem, tempe goreng, ikan cuek balado, dan masih ada sisaan rendang. Walaupun sisaan tapi itu masih enak loh Bun, gak basi. Sampai di sini dulu ya Bun videoku. Aku mohon maaf ya kalau banyak kesalahan di videoku ini dan banyak kekurangan. Terima kasih banyak ya buat kalian semua nih, buat bunda-bunda yang sudah mau nonton videoku sampai detik ini, sampai di akhir. Terima kasih banyak untuk support kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku, kalian segera mengetahuinya. Dan jangan lupa bunda-bunda nontonnya, tolong jangan di skip-skip. Kalau bisa juga iklannya jangan di skip. Karena aku berharap ya Bun, mudah-mudahan aku tuh bisa cepat gajian dari Mas YouTube. Ya walaupun aku tahu itu nggak gampang ya Bun, tapi kita namanya manusia kan harus berikhtiar, wajib berikhtiar. Sampai di sini dulu ya bunda-bunda videoku. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua untuk nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, happy semuanya ya.